Aki usia 3,5 tahun, sekalian kita tes, kita cek kondisi semalaman gak dicas, masih bagus, cuman kondisi CCA-nya turun sekali. Kita tes untuk starting dan untuk chargingnya sekalian di Avanza 2019. Charging sedikit lebih panjang, tapi sudah pernah dicoba starter berkali-kali, masih kuat akinya. Dengan adanya tes seperti ini, kita lebih siap kalau sewaktu-waktu aki semakin drop. Kondisi alternator sekalian kita cek, ripple tegangannya juga masih oke. Voltase chargingnya juga masih oke, pakai beban dan tanpa beban. Ini videonya nggak jelas untuk tulisannya, nanti di akhir video kita review data lagi, hasil tes gambarnya lebih jelas. Secara umum aki masih bisa menyimpan tegangan. Kondisi awal sebelum di cas atau di starter masih bisa 12,4 volt. Jadi masih bisa simpan untuk setrumnya. Tray sudah 170 CCA dari standarnya 240 CCA, jadi sudah banyak penurunannya. Starter butuh 2,7 detik, sisa voltase waktu starter 8,6 volt, sudah cukup rendah di bawah 10 volt. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.